Selamat datang di channel Great People Indonesia. Sebelum kita nonton videonya, jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng, like, komen, dan share. Selamat menyaksikan. Sejarah berdirinya PO Sudiro Tunggajaya sangat panjang, yaitu berawal dari PO Agam Tunggajaya yang didirikan oleh Bapak Aris Rusman di Mauspati, Magetan, Jawa Timur. Kemudian dikelola oleh anaknya yaitu Ki Agus Muhammad Siddiq, yaitu sang pendiri PO Sudiro Tunggajaya. Saat masih kecil, Ki Agus Muhammad Siddiq sudah menjadi seorang penggemar bus. Dia sering diajak oleh orang tuanya menuju ke terminal bus Mauspati untuk melihat bus apa saja yang melewati kotanya tersebut. Setelah kuliah, Ki Agus Muhammad Siddiq ingin mendaftar sebagai pengemudi bus di Sumber Group untuk mewujudkan mimpinya. Namun tidak mendapat restu dari orang tua, dan pada akhirnya dia diberi amanah untuk mengelola bisnis angkutan penyalur minyak milik orang tuanya, yaitu PO Agam Tunggajaya. Kesuksesan PO Agam Tunggajaya memotivasi Ki Agus untuk memperluas layanan transportasinya. Pada tahun 2017, Ki Agus Muhammad Siddiq membuka PO baru bernama PO Sudiro Tunggajaya yang bergerak di bidang layanan angkutan antar kota antar provinsi. Perjalanan perdana PO Sudiro Tunggajaya dilaksanakan pada bulan Juni 2017 dengan rute Ponorogo Bogor dan Ponorogo Ciledug. Kemudian di akhir bulan Agustus 2017, PO Sudiro Tunggajaya membuka jalur yang ketiga, yaitu jurusan Ponorogo Jakarta. PO Sudiro Tunggajaya juga melayani kelas eksekutif dengan total jumlah tempat duduk untuk penumpang sebanyak 32 kursi, dilengkapi dengan reclining seat, bantal, selimut, servis makan, snack, wifi, dan toilet serta LED TV. Sedangkan untuk armadanya, PO Sudiro Tunggajaya menggunakan dari karoseri Adiputro, dari Jetbus 12, Jetbus 12 SHD, Jetbus 13 SHD, Jetbus 13 UHD bermesin Scania K410 dengan warna putih dan dihiasi livery berwarna biru, dan Zeppelin G3 HDD buatan karoseri Gunung Mas Madiun. PO Sudiro Tunggajaya juga menggunakan Avanti H9 dari karoseri Tentrem yang bermesin Hino RK8 R260 R Suspension. PO Sudiro Tunggajaya menggunakan sasis bus buatan Hino dengan tipe Hino R260 atau yang biasa disebut RK8 dan Hino RN285. Selain itu, juga punya mesin Scania dengan seri K360. Meski baru terhitung hampir 4 tahun, namun PO Sudiro Tunggajaya telah sukses. Dibuktikannya dengan banyaknya peminat bus ini, terlebih dengan jargon Elkusla, yaitu Eling, Kuat, dan Selamat. PO Sudiro Tunggajaya memiliki livery dengan menghadirkan warna yang beragam, yaitu merah, ungu, hijau, kuning, jingga, hingga hitam putih pun tampak elegan. Pada awal September 2020, sempat terjadi insiden yang sangat kontroversial yang dialami oleh PO Sudiro Tunggajaya, yaitu ketika sebuah bus milik Sudiro Tunggajaya, rute Jakarta-Madura dihadang dan ditahan secara paksa oleh tim Dinas Perhubungan Kabupaten Bangkalan. Hal ini karena PO Sudiro Tunggajaya tidak memiliki izin trayek dan KPS. Penghadangan tersebut juga dihadiri oleh beberapa agen dari perusahaan-perusahaan otobus yang sudah berada di Madura lebih dulu. Akan tetapi masalah ini cepat teratasi, dan pihak PO Sudiro Tunggajaya segera mengurus surat-surat rute tersebut ke Kementerian Perhubungan. PO Sudiro Tunggajaya melayani semua trayek di Pulau Jawa, dari Jawa Timur, Jawa Tengah, sampai Jawa Barat. Pada Maret 2021, PO Sudiro Tunggajaya membuka trayek baru untuk line Pulau Sumatera dengan tujuan Lampung dan Palembang.